Dengan diantar oleh orang tuanya, seorang remaja warga Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara, terpaksa meminta pertolongan kepada petugas pemadam kebakaran Kota Medan. Cincin berbahan besi tidak dapat dicabut dari jarinya setelah sebelumnya dipindah dari jari lain. Akibatnya jari tangan warga Helvetia ini menjadi bengkak. Kondisi ini semakin parah saat dirinya berusaha memotong sendiri cincin tersebut. Alih-alih lepas, cincin malah makin susah dilepas dan mengakibatkan jari semakin bengkak dan meradang. Petugas Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan yang menolong remaja tersebut mencoba memotong cincin besi. Dengan hati-hati, petugas menggunakan gerinda mini. Dalam waktu 20 menit, cincin besi pun berhasil terlepas. Jadi kondisinya tangan beliau sudah bengkak, sudah sedikit luka juga. Jadi pun beliau sudah melakukan, awalnya sudah melakukan usaha untuk mencoba untuk melepaskannya bang, kan? Dengan cara memotong dengan pakai tang, alhasil gagal, makanya beliau bersama orang tuanya datang kemari bang untuk meminta pertolongan kepada Dinas Pencegahan Kebakaran. Petugas Damkar Medan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pemotongan cincin seorang diri. Petugas rela membantu masyarakat. Beberapa tahun belakangan, tim damkar kerap melakukan hal yang sama dan semuanya berhasil dilakukan dengan cekatan. Dedi Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.